sebutlah iga dalam daftar kuliner asal Makassar. Maka ingatan siapapun pasti akan langsung tertuju pada sop konro. Sebutlah iga dalam daftar kuliner asal Makassar. Maka ingatan siapapun pasti akan langsung tertuju pada sop konro. Sop yang berbahan utama iga bagian belakang sapi ini memang sudah demikian ternama, terutama karena bumbu rempah dan tampilannya yang mencolok. Begitu populernya, hingga para penikmat konro bisa sampai hafal jika yang digunakan bukan iga bagian belakang. Karena pasokan iga begitu terbatas, para pengusaha kuliner yang menyediakan makanan ini mau tak mau harus berinovasi. Seperti daging tata ini misalnya. Iga sampingnya pernah dulu dibikin konro juga. Tapi orang-orang yang pernah makan di Makassar protes karena setahunya konro itu kan ada tulang punggungnya. Jadi setelah daging bikin diprotes begitu, akhirnya berpikir bagaimana caranya, timbul ide serupa steak. Yang mana waktu itu kan steak mahal banget, adanya cuma di hotel-hotel mahal. Jadi ya muncullah ide daeng membuat konro yang dipanggang. Meski populer dengan nama konro bakar, ternyata tata ribs ini berbeda dengan konro. Baik bumbu, proses pembuatan, hingga tampilannya. Mudah saja membuat konro bakar. Tinggal menggerus campuran bumbu, rempah, kacang, dan kecap ini hingga halus. Kemudian tumis hingga harum dan tambahkan air. Setelah mendidih, masukkan potongan iga yang sebelumnya sudah direbus terlebih dahulu. Biarkan hingga bumbu meresap ke dalam daging iga. Baru setelah itu diangkat dan iga siap untuk dibakar. Bakarnya sebenarnya formalitas saja, buat aroma asapnya aja. Dan itu pun kita dari tempurungnya. Ya selainnya arang dengan tempurung, jadi ada lagi mempengaruhi rasa seperti itu. Untuk serasa barbekyunya aja begitu ya. Tata ribs pun siap untuk dihidangkan. Eits, sabar dulu. Supaya lebih lezat, iga bakar yang sudah berlumuran bumbu ini masih harus disiram saus kacang. Dari tampilannya sih, sudah tak jauh beda lagi dengan steak. Makanan ala Eropa yang di luar sana dijual dengan harga selangit. Tapi kok disajikan dengan nasi ya? Ya, karena ini ala-ala Melayu lah. Karena bagaimana permintaan pasar yang kita ketahui itu barang Melayu kan. Kalau belum ketemu nasi, seolah-olah belum makan. Jadi ya kita sajikan dengan nasi dan ada kuahnya buat di nasinya. Terbukti, yang datang ke kedai ini sama sekali tak terlihat canggung. Bahkan malah semakin lahap menikmati steak ala daeng tata ini dengan nasi. Kalau sudah begini, dijamin bukan orang Makassar saja yang suka. Ya, yang bikin saya ingat itu bumbunya ada kacangnya. Karena saya dulu kecil di Madiun, Ponorogo, satenya itu pakai bumbu kacang gitu. Nah itu saya ingat taste-nya itu semacam itu kan, pecel juga pakai kacang, itu yang saya sukanya ya. Ya mirip-mirip steak juga, steak lokal ya.